Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yuni Arum. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini Yuni Arum mau masak ayam kecap ya teman-teman. Aja buat kalian semua ya teman-teman. Dan sebelumnya saya minta maaf ya jika nanti ada videonya yang goyang-goyang atau ada salah kata dalam bicara ya teman-teman. Dan terima kasih semuanya yang sudah menonton. Oke, pertama aku siapkan paha ayam ya teman-teman. Ini ada paha ayam, sudah aku cuci bersih ya. Kemudian ada bumbunya, saya siapkan geprekan jahe, bawang merah dan bawang putih seperti ini teman-teman. Kemudian bumbunya saya siapkan lada bubuk. Kemudian saya siapkan ini teman-teman, all purpose marinade. Ini semua bumbu untuk kecap ya, masakan yang dikecap-kecap seperti itu ya teman-teman. Tapi ini khusus untuk ayam ya, seperti ini. Nah, kemudian ada lagi bumbunya ini teman-teman, Gold Label Light Soy Sauce. Ini kecap asin ya teman-teman. Ada lagi gula merah teman-teman, nih gula merah seperti ini. Ini secukupnya aja ya, jika kurang manis bisa ditambah. Oke teman-teman, sekarang aku potong-potong ayamnya. Dan panas, kemudian tambahkan minyak ya teman-teman. Teman-teman, ini kita tutup kurang lebih 10 menit ya.
Nah, itu tadi bagaimana caranya membuat ayam kecap ala Hong Kong ya teman-teman. Dan kita tunggu sampai matang. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.